menciptakan lapangan kerja. Ketiga, pendidikan. Keempat, kesehatan. Kelima, infrastruktur. Kalau untuk infrastruktur dari Tenggang, contohnya nantinya tujuan uang itu pertama apa? Saya melihat gereja di pedalaman rusuk pak, nggak diperhatikan. Begitu juga masjid, begitu juga balai, itu baru itu. Nah, uang inilah untuk nanti untuk menggunakan merenovasinya. Ada kemauan, ada usaha, ada ikhtiar, ada kerja keras, duit, ada. Betul tidak? Betul tidak? Ini nyari pusatnya. Mungkin saya rasa itu harus sampaikan. Bagi istri kebas semangat, gak nyandung kebas istrinya. Tapi kalau ada semangat, akan jadi itu barang. Lo. Baru sedikit Pak Pendeta, para ulama. Pasti ada penyusup nih Pak. Bapak Muhammad Jamin dan Ibu Pencari Galung bersama-sama bergandeng tangan, bersinergis, membangun komitmen, membangun Kalimantan Tengah ke depan. Siapapun yang terpilih, tetapi satu tujuan, yaitu membangun Kalimantan Tengah. Sudah banyak hal yang kami sampaikan. Sabran dan Pedi, siap! Untuk itu pulang dari sini, datangi teman sekasur, sedapur, sesumur untuk bersama-sama memenangkan Bapak Agus Tian Sabran dan Pak Edi. Siap? Ya, terima kasih. Masyarakat Kabupaten Barito Timur. Kami masyarakat Kabupaten Barito Timur. Dengan ini menyatakan siap. Dengan ini menyatakan siap. Berjuang dan memenangkan. Berjuang dan memenangkan. Agus Tian Sabran dan Bapak Haji Edi Pratomo. Agus Tian Sabran dan Bapak Haji Edi Pratomo. Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Semoga usaha dan perjuangan kita. Semoga usaha dan perjuangan kita. Mendapat kekuatan dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Mendapat kekuatan dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Barito Timur. Barito Timur. 22 September 2024. 22 September 2024. Terima kasih. Agus Eddy. Menang. Maju ke. Baik, terima kasih Eddy. Ya. Jabar lanjut lagi, masih bisa saya. Jabar kan. Saya membangun dari ini di Saka Kota. Untuk bla-bla-bla. Oh, siap. Sesuai dengan visi-misi tadi. Sesuai dengan visi-misi. Melanjutkan berlain. Lanjutkan. Lebih baik. Lanjutkan itu gini. Kalau sudah bagus, dia teruskan. Kalau kurang baik, kita akan perbaiki. Tapi saya yakin kalau saya terpilih, lain-lain lagi. Amin. Siap. Oke, makasih Bapak. Itu. Bapak Muhammad Yamin dan Ibu Pencani Galung bersama-sama bergandeng tangan, bersinergis, membangun komitmen, membangun Kalimantan Tengah ke depan. Siapapun yang terpilih. Mari sedikit Pak Pendeta, para ulama. Pasti ada penyusup nih Pak.